saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini di Ngalihat Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita selebriti tempatan kita pada hari ini. Baiklah guys, jom kita mulakan. Tarik 18 April akan menjadi momen untuk diingati buat pelakon Putri Sarah apabila suaminya Samsul Yusuf dijangka melafaskan cerai terhadapnya. Yalah, rumah tangga yang sebelum ini bahagia kini terlerai karena kemunculan pihak ketiga. Walau bagaimanapun pada masa sama ramai yang menyokong keputusan Putri Sarah untuk meneruskan kehidupan sendiri bersama anak-anak. Terharu dengan sokongan diterimanya, pelakon itu meminta agar orang ramai mendoakan semua urusan yang akan berlangsung pada 18 April ini berjalan lancar. Semoga saya dilepaskan dengan cara yang baik dan hidup tenang serta bahagia dengan anak-anak. Doakan saya supaya semuanya dipermudahkan sebab saya sudah penat, katanya dalam siaran langsung TikTok baru-baru ini. Harapannya semua yang diinginkan Putri Sarah dimakbulkan dan diberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan mendatang. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih karena sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.